Oke boy, sekarang kita udah 70.000 subscriber nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat teman-teman yang udah support. Ayo, dikit lagi kita road to 75.000 subscriber. Kita bakal bagiin 2 set velg lagi secara gratis. Caranya gampang banget ya. Kalian follow Instagramnya TKB Group Indonesia, Instagramnya HSR Wheel juga, sama Instagram gue juga sekalian dah. Promo. Sama jangan lupa subscribe channel YouTube HSR Wheel dan komen di setiap videonya ya. Kalian tonton dulu videonya, abis itu kalian komentarin tentang video yang dibikin sama gue dan tim HSR. Pokoknya komen yang paling menarik, yang terserah, boleh nyeleneh, boleh apa. Pokoknya komen yang jangan copy paste aja. Kalau misalnya komen yang menarik, ntar diambilin setiap video, kita ambilin komentar-komentarnya. Nanti akan kita undi boy. Oke, gampang banget. Dapat velg gratis cuman dengan nonton YouTube aja, cuman ada di HSR Wheel. Oke guys, balik lagi di HSR Wheel, channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Jadi kita kali ini kedatangan velg-velg, kalau dilihat sekilas itu kebanyakan Jeep ya. Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di Duren Sawit. Namanya Banzai Rims. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Duren Sawit dan sekitar ya, kalian bisa langsung datang aja. Kalian mau ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau balancing, ataupun spuring. Nah, atau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, kalian langsung datang aja deh. Jangan lupa follow juga Instagramnya di sini. Dari yang paling maknyos dulu kita review, ini ada velg Caprus. Nah, Caprus ini ada ring 20, lebar 12, ada juga yang 20x10, yang ini. Ini 20x10, ini 20x12. Nah, ini celongnya sejengkal nih. Nah, ini buat mobil-mobil Jeep ya. Kalau yang mau gaya-gaya ekstrim pakai ini. Ini cuma ada satu set kalau nggak salah deh. Kalau yang 20 lebar 10 nya ada 2 apa 3 set. Terus kita punya juga 20 lebar 10. Ini namanya Gilini. Ini namanya Gilini. Ini ring 20 lebar 10, lubang 6x139. Nah, ini kalau misalnya lu yang mau pakai Jeep lebar 10 tapi mau yang ada model-modelnya nggak terlalu sangar, ya pakai ini, karena ini spoknya miring-miring. Dan di tengah-tengahnya ada hole, jadi bikin tambah manis. Terus yang ketiga kita punya ring 20 juga lebar 9. Ini namanya Memory. Yang Memory ini dia bagusnya ada milingnya ya. Jadi kalau lu mau pakai model Jeep tapi gaya-gaya elegan, ya pilih ini aja Memory. Ini 20 lubang 6 untuk Ford Ranger, Fortuner Pajero Sport. Cuman ya kalau 20 lebar 10 sama 20 lebar 12 tuh ekstrim ya. Jadi harus dibobok-bobok lubangnya. Terus selanjutnya kita punya HSR Arfak. Nah, ini juga pakai sistemnya milling. Jadi gayanya gaya-gaya elegan. Gaya-gaya elegan, sangar tapi elegan. Cuman ya itu ya, karena 20 lebar 10, 20 lebar 12 itu harus bobok-bobok spakbor. Dan apa namanya, velgnya keluar body. Berikutnya kita punya Mid 03. Jadi Mid 03 ini udah ditunggu-tunggu banget nih. Mid 03 ini 18 lebar 8, 18 lebar 8. Lubangnya 10, jadi 514 sama 500. Ada warna dua ya. Ini black, black machine face ini, jadi warnanya, ini namanya black oil sih. Jadi kayak warna grey-grey tapi yang mengkilat. Sama lagi ini solid black. Sama kita punya juga, masuk juga Mid 03 ring 20-nya. Nah, kalau yang 20-nya ini lubang 6. 6139 juga 6139. Kalau kalian mau lihat kerennya mobil yang udah pakai Mid 03, tinggal ketik aja HSR Mid 03 di Google, tuh pasti banyak. Terus kita punya juga Mid 05. Nah, Mid 05 ini di kontainer ini baru datang ring 20-nya. Ring 20-nya ini lubang 6139 ya. Ini velg yang dipakai sama Fitra Eri, ini pakai velg yang dipakai sama Ridwan Hanif. Mid 03 Ridwan Hanif, Mid
5 Fitra Eri. Terus selanjutnya velg Forge, HSR Forge nih. Tapi ini pesanan orang, ini buat FT86. Itu namanya adalah, kemarin saya kasih nama adalah Atsi. Jadi HSR Ford Atsi ini 19.8,5, PCD-nya 5x100 buat FT86. Ini pesanan dari salah satu customer kita di Surabaya ya. Nah ini enteng banget nih. Loh, satu tangannya bisa, padahal ini 19. Ini HSR original Ford, oke. Okay? Dopnya juga Ford. Warnanya bronze. Terus kita punya ring 19, udah lama nih nggak masuk ring 19. Namanya Eroko nih, 19, namanya Eroko Black Machine Face 19.8,5 offset 45 514. Jadi udah mantep, nggak pakai keluar-keluar body segala. Untuk kontainer ini ya kita punya ini aja. Besok akan turun lagi kontainer. Nanti besok kita review lagi, oke? Okay? Ingat velg, ingat HSR. Face and red pill, like I'm not getting hit.